malam, Bu. Malam. Bu Farah, kita harus ketemu di kafe yang kemarin. Oke, saya segera ke sana. Apalagi sih, Kohar? Oh iya. Ya, taruh aja sini, Mbak. Terima kasih ya. Minuman apa nih? Enak banget deh. Bu Farah, mau cobain nggak, Bu? Enak banget loh, Bu. Ngapain kamu ajak saya kesini lagi? Santai aja, Bu. Gak usah galak-galak gitu dong. Iya. Ini, Bu. Silakan dibaca. Apa-apaan ini? Daftar permintaan. Handphone baru, mesin cuci, TV baru, dan uang bulanan sebesar 30 juta rupiah. Kamu tuh udah bener-bener gila ya. Saya bisa seperti ini karena saya bekerja keras. Bukan seperti kamu. Dan kalau memang kamu mau hidup enak, kerja dong. Jangan cuma bisa meres aja. Bu, ini namanya juga usaha loh. Ya udah, kalau nggak mau Pak Bram lagi ngapain ya sekarang ya? Oke. Saya akan kasih kamu 20 juta sekarang dan saya akan memberikan kamu handphone baru. Yang lain gimana, Bu? Ya satu persatu dong. Gak bisa sekalian semuanya, gimana? Ya udah, kalau gitu kita beli HP-nya sekarang ya, Bu ya. Oh ya, Bu. Ini sekalian, Bu. Bayarin. Mbak, minta bill-nya, Mbak ya. Mau bayar nih sekarang nih. Bu, saya tunggu depan ya, Bu ya. Bayarin, Bu. Akhirnya dia mau juga nyerahin kertas dari rumah sakit itu. Aku gak bisa diam aja. Aku harus buat Mas Bram membenci dia. Agar ketika dia ngoceh macam-macam, Mas Bram tidak akan percaya sama dia.